Boleh guna maka tak ada lagi. Penganjur pun tak ada lagi. Sebab hukum wajib dapat pahala. Tapi mestilah dia kata wajib memenuhi syarat. Apabila kontrak perlombaan atau pertandingan nyata munadhar telah termaterai dengan jumlah yang tertentu sebagaimana yang diterangkan di atas, kontrak tersebut menjadi kontrak wajib bagi pihak yang berjanji untuk memberikan ganjaran. Pihak tersebut tidak boleh lagi membatalkannya atau meninggalkan tanggungjawab itu. So ada hukum. Bila wajib dibuat dapat pahala, tinggal dosa. Dosa yang mana? Kontrak yang mengatakan kamu nak menyertainya, tak boleh tarik diri dengan sewenang-wenang. Mereka ada uzur syar'i yang menganjurkan tak boleh kita, oh saya terbatal. Padahal batal saja. Tak boleh. Sebagai kontrak wajib. Maksud kontrak wajib ialah satu pihak tidak boleh membatalkan melainkan setelah mendapat persetujuan pihak kedua, seperti kontrak jual beli dan sewaan. Dia kiaskan sama kontrak jual beli sewaan. Kita dapat kontrak nak beli rumah, siap semua dah, stamp semua dah, oh tak ini. Kalau buat tak ini, anak tak bagi. Senang ni. Kenapa tak bagi? Kenapa tak bagi? Rumah aku. Itu rumah aku. Ada Islam, ada hukum dia. Tengok, sekiranya perlombaan atau pertarungan tersebut tidak melibatkan ganjaran, kalau pertandingan apa-apa, tadilah bola ke mana-mana ke tembak skit ke tembak apa sajalah yang tidak melibatkan ganjaran, ia adalah kontrak yang harus kepada setiap pihak untuk membatalkan secara bersendirian. Kita pakat nama mana pemain bola pusat. Tiba-tiba seorang kata hampir aku tak pergi. Itu bukan kontrak. Itu boleh dibuat demikian. Sebab tidak, tadi itu sebab dia janji nak bayar. Itulah yang saya katakan sebagai matlamat akhir daripada adanya perlombaan seperti ini. Tidak perlu daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua pekerjaan kita amal, sama ada amal qalbi atau amal aqda, kerja badan, kerja hati, kerja otak, dia akan bergantung dengan niat yang kita letak daripada awal. Apa niat awal tadi? Kenapa kita nak bertanding sikit, nembak? Dia ada musuh yang akan menyerang kita pada bila masa. Bukan mesti musuh besar. Pada zaman sekarang ni, dia kata rupanya yang dalam suara khabar baru ni, dalam TV ada keluar seorang muda-muda yang nak dicolek oleh sekumpulan orang naik van itu, yang tarik baju dia, koyak baju dan sebagainya. Saya tengok orang TV tu. Kita ada mak dia bagi keterangan, kata anak dia begini-gini apa semua, dia tiba selamat. Dia tak tahu. Sekejap lepas dia dapat telefon. Parang tengok, TV tengok. Lepas tu sebalik. Mana aku dah kenal orang Malaysia. Cucu Datuk Asandik. Cucu nak kata. Datuk Hassan pula pergi mancing punya bagus. Tadi pun tak dapat. Cucu, cucu menakan saya anak, anak kepada anak Datuk Hassan Din. Orang dengar Hassan Din telefon ke anak saya. Cucu Hassan Din ke Harun Din? Aku pula terlibat. Makna dia keselamatan yang begitu untuk sebuah tersebut itu kuat. Dia dapat lawan, dia lari selamat. Maknanya kena kepada cucu penakan saya. Saya nak kontak dengan Ustaz. Perlu kemahiran pertahanan diri tu. Orang yang belajar termasuk kanak-kanak ni yang kita ajarkan dia pertahanan diri waktu musuh
busuk bukan mesti dalam konteks kita faham apa kan. Tadi dia bukan datang nak merompak kita, menggugut kita. Muka kita tengok dia ada adat. Ini berlaku di minggu tu dah saya dilanggui. Rumah kawan saya datang tidur semua saya di hotel. Terluar rumah. Anak dah kerja malam. Balik pukul 2 malam sampai rumah. Mak puak-puak yang tak tutup pintu malam-malam. Masuk. Rupanya pencuri dah dalam rumah. Cukup berbahaya. Nasib baik Allah tak selamat dengan dia. Dia pun keluar dengan selamat. Rasanya tak, dia tak buat apa. So itulah saya katakan di atas yang macam itulah yang saya nak kaitkan. Pentingnya wa'idu lahu masata'tum, kena bersedia daripada awal yang apa yang boleh kamu bersediakan untuk mempertahankan diri. Wallahu'alam. So kita pergi terus selesai bab tu. Bab yang kedua ni tidak panjang sangat. Saya nak buat kesimpulan sahaja, iaitu bab hiburan harus dan haram. Kita ada masa insyaAllah. Setelah kita belajar atau kita mengulas bersama-sama, banyak saya tambah-tambah maklumat itu daripada belawan bersukan cara umum, pergi kepada sukan cara khusus, mana boleh mana tak boleh. Tapi kesemua akan bergantung kepada kemanfaatan. Ada manfaat, Islam benarkan. Tak ada manfaat, maka tidak boleh. Ada usul judi, tak boleh. Sikit ke pun tak boleh, maka tak boleh. Jika boleh ada hiburan yang menjadikan semua insan memerlukan kepada hiburan. Sebab itu maka mesti ada hukum yang nyata daripada Islam, daripada Quran ataupun Sunnah tentang nama dia hiburan. Istilah yang dipakai untuk tunjuk kepada hiburan itu ialah al-lahu. Allah. Maka Quran ada sebut khusus Allah. Allahu hiburan. Dia ada unsur kata Allahu itu dia melalaikan. Dia boleh orang leka kepada hiburan sebab dia lupa kewajipan azab dia. Maka adalah Quran khusus wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighayri ilmi wa ittakhidhuha hudwa ulaika lahum adabun muhin. Itu ada dalam surah Luqman ayat 6. Yang bermaksud dan ada di kalangan manusia yang mengeluarkan belanja, membeli lahwal hadis. Ibn Abbas kata lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyi, hiburan menyanyi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maksud menyesatkan, melalaikan manusia dari jalan Allah. Bagaimana alimin dengan dia tidak sedar, dia tak dapat ilmu yang cukup, dia buat pekeh. Wattakhidaha huzwa, dia jadikan pula mainan itu, nyanyi sebagai senda gurauan, memperolok-olokkan orang lain dan sebagainya. Semua perbuatan itu ulaika, kesemua mereka itu fi lahum adzabun muhin, bagi mereka azab Allah Ta'ala yang amat hina. Luqman ayat 6. Situlah tempatnya yang ada ulama yang suruh mengharamkan kesemua nyanyian kerana ada ayat Quran. Ada yang mengatakan tidak. So, saya pilih untuk mengatakan bahawa jelas ayat tadi lahwal hadis, nyanyi itu digunakan liyudilla an sabilillah, menyesatkan manusia, melalaikan manusia dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kena menyesatkan manusia bukan mesti nyanyi qasidah, nasyid pun, zikir pun. Kalau digunakan untuk menyesatkan manusia memanglah tak boleh.
Sebab itu maka ayat ini bukan makna tak boleh jaga totally tidak. Dia boleh itu yang terlibat dengan liudilla an sabilillah. Memesongkan manusia daripada jalan Allah SWT bukan sahaja. Tadi pun kalau kita main bola yang harus kalau tidak ada bayaran dan bagi tidak ada judi, tapi main sebelum asar habis maghrib tengah. Kalau pemain tu nak masuk main main bola lepas waktu maghrib satu hari, yang tukang sorak ni, tukang tengok ni datang lepas asar maghrib, berapa orang yang main? Tak tahu lah pemain main main ke tak, baik sangka main masuk, tapi berapa orang main tak semayang, apakah kita tak termasuk liudilla an sabilil? So apa sahaja yang melalaikan orang, bawa orang lupa pula Allah Taala, maka dia dipanggil lara dan tidak boleh. Allahu hiburan ialah semua perkara yang melekakan manusia daripada pelbagai gangguan. Gangguan musik, gangguan sonok terampau, gangguan apa sahajalah. Gangguan pemikiran dan masalah yang mengganggu diri tidurnya. Ia juga tidak mempunyai hakikat yang sabit daripada bermain, berjenaka, bersembang malam, menyanyi dan sebagainya. Itu semua itu dipanggil jenis hiburan. Dan kesemua ini akan bergantung kepada kesannya kepada orang itu. Bawa kesan kepada menyegarkan dirinya, semangatnya untuk terus kuat berjuang dan bekerja kerana Allah SWT, maka ada guna dia. Kalau melalaikan dia, menjauhkan dia dapat tidak semayang langsung, itulah yang kita nak bincangkan ini. Jenis-jenis hiburan. So, ada senang faham, ada tiga jenis. Satu, ada hiburan yang keburukan tidak jelas, kebaikan tidak jelas. Yang kedua, keburukan jelas. Yang ketiga, kebaikan jelas. Pemain hiburan, apa jenis hiburan semua yang terutama hiburan yang tak nampak kesan buruk dia ada kesan baik dia, harus diamalkan. Boleh. Sebab tak jelas keburukan dalam kebaikan. Adapun main ataupun hiburan yang jelas buruknya, tetaplah dia haram. Dan hiburan yang ataupun kita panggil permainan ke hiburan ke, yang ada kesan yang baik, maka dia boleh harus kadang-kadang sampai ke peringkat sunat jika mendatangkan hasil yang berfaedah kepada dia. Tengok contoh dia. Ada di antara hiburan yang tidak mendatangkan sebarang kebaikan dan keburukan. Ia sekadar melupakan manusia daripada memikirkan perkara yang sirah, itu isu-isu benar dan sebagainya. Terdapat juga hiburan yang memberikan kesan yang buruk kepada manusia seperti menyamai sifat suka membuang masa dan mengabaikan tanggungjawab hidup. Ada juga hiburan yang memberikan kesan yang baik seperti menyamai sifat suka melakukan kerja-kerja kebajikan dan melatih manusia berhadapan dengan kesukaran. Itu yang baik. So, tiga itu jelas. Yang pertama harus, kedua diharam, yang ketiga itu boleh. Bergantulah kepada dia, bukan dia. Hukum setiap jenis hiburan tersebut. Yang pertama makruh, so, yang kedua tadi boleh, yang ketiga adalah haram. Yang kedua haram, yang ketiga dia boleh. Mana nak tahukan hiburan yang mendatangkan kebaikan yang nyata baik? Berhibur dengan orang-orang yang boleh membawa kita kepada ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya, ada orang yang boleh enjoy dengan qasidah, dengan ibtihal kita panggil, dengan tausyir dia panggil, Arab panggil tausyir.
memang orang yang faham sini kata dia, sebab orang boleh pergi semayang dengan dengan seruan yang digunakan sini kata untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sujud dan sebagainya, membawa orang kepada beribadat. Itu jelas lah. Dia hiburan juga. Itu kita bagi qasidah. Kalau qasidah itu dia banyak nilai pada perkataan tu. Masya Allah, Masya Allah, haringat Allah. Itu yang kebaikan. Kalau keburukan, melalaikan orang daripada tanggungjawab dengan menyanyi. Kalau kita zaman saya masih dulu, kalau bukan suruh menyanyi, orang turun daripada seluruh negeri Arab, jauh orang kaya petang tu akan banyak catat kebetulan turun. Sebab dia tak nak dengar berkasut. Masuk panggung tu kasunin. Orang masih ingat sebelum asar masuk dah. Orang ramai menyanyi daripada bihun untuk pelapan tu tak habis kuah. Satu malam, dua malam. Itu waktu mayang habis, apa, lalai dan sebagainya. Jelas keburukan mubazir berlaku. Bergantul itulah maka hukum tadi itu, maka tak boleh. Sewaktu dia katakan bahawa jenis ketiga, hiburan yang membawa kebaikan kepada individu dan masyarakat, hiburan jenis ini dibenarkan. Malah amalan ini mungkin digalakkan bergantung kepada faedah-faedah yang diperolehi. Contohnya, hiburan yang telah disebutkan sepuluh ini seperti perlombaan. Kita tengok perlombaan, memang jenis hiburan. Kuda lawan, sukan orang melari dan sebagainya, sukan. Tapi orang tengok tu seronok, duduk menjerit-menjerit tu seronok. Tengok bola, tapi kena kebaikan pertandingan memanah lagi berguna. Permainan yang berfaedah untuk ini, peperangan lainnya. Itu apa sahaja hiburan yang boleh diterima oleh rasional akal manusia. Apa sahaja jenis hiburan yang nampak jelas kebaikan dia, itu sahaja yang dibolehkan. Yang kedua, yang melalaikan memang tak boleh. Yang pertama tidaklah diharuskan. Pelaksanaan hukum ini kepada pelbagai hiburan yang lain, bukan saja orang berhibur dengan melihat, dengan bermain. Contoh dalam ini, dia main catur. Main catur ini main naik haji. Tapi pengajaran dia buruk. Sebelum jadi haji, Bohdam tu, dia hanya boleh melangkah satu je ke depan. Depan, kiri, kanan. Belakang tak boleh. Punya tertib terendiknya yang tak jadi haji. Nak makan yang dekat dengan dia saja. Jauh tak boleh. Dia sampai ke ujung dapat haji. Haji apa makan keliling ni? Tuan-tuan pun tergelak kan, dengan saya kata pelik ni. Tak jadi haji, cukup tertib. Melompat tak boleh, kostan tak boleh, ke depan pun langkah saja, kiri langkah saja. Dia naik haji, langkah ke semua saja. Bukan satu, dia makan satu, dua, tiga, habis semua dia makan. Haji apa macam ni? Tapi kenapa nama dia haji? Naik haji dia panggil. Dia melalaikan dan tak ada pengajaran yang nyata boleh. Main teruk klik. Main daripada lepas mayang, mayang. Tak main kita kena. Isyak main sampai subuh. Sama juga. Nak pergi buat rumah batu. Bapa kena buat rumah batu dah kawan. Butuhkan balik. Lawan. Di mana faedah? Sini sebut ni. Dia kata demikian secara meluas di kalangan masyarakat seperti catur, dam, teruk. Teruk keling pula. Kalau teruk Melayu tahan juga. Dia lah kita pun, dulu saya pernah tahu
boleh main teruk tu dulu. Dulu. Kita tak sampai gila begitu. Terus kadang-kadang sosial lama-lama sonok nak main. Kena ingat balik lah pekak lah, ini dah tiga lah, J lah. Tak apa. Tapi sekarang yang tidak melalaikan, cakap main berhibur sekejap. Ha, tak, tak, tak jelas keburukan, tak jelas kebaikan. Boleh. Contoh boleh. Tapi jangan ambil pengajaran daripada Pak Haji makan keliling tu. Saya jadikan pun nama lain lah. Dengan pun nama Haji. Okey tu boleh. Yang harus dibenarkan seperti permainan yang bergantung kepada kemahiran. Berfikir, kenapa berfikir? Itu macam contoh kan? Chess. Itu nak kemahiran. Nak move itu tu. Itu nak kan orang mengatur strategi. Nak move dengan dulu. Itu strategi. Itu ada faedah. Kalau kita dekatkan dia musuh, kita serang musuh, dia serang ke mana, kita serang ke mana. So, nak atur strategi itu nakkan kemahiran. Kita nampak ada guna. Sebab itu boleh, walaupun pada banyak yang banyak ahli di PK mengatakan jatuh tak boleh. Pasal apa? Masa itu lama sangat. Untuk bangsa dia ada minit, ada waktu dia kena move dalam masa waktu tu. Kalau kita ni ada kata checkmate. Bukan kepala nak blok ke mana ni. Kenapa sejam fikir dia? Banyak bahasa. Sekadar melatih itu bakal dibolehkan. Setiap permainan dan berdasarkan nasib. Dan yang membantutkan akal. Bukan seperti permainan dadu. Saya sebut teruk ini. Itu teruk, saya kata ini teruk. Bergantung kepada orang main. Melalaikan tidak, buang masa akan tidak. Hiburan sekejap main 10 minit, setengah jam. Tidak, selagi tidak timbul keburukan maka dia boleh. Kalau teruk main sepanjang malam, sepanjang siang, memang dia tak boleh. Berhibur dengan haiwan seperti menyamu ayam. Sukan semua ayam atau belaga lembu, belaga kebau. Ulama berpendapat menyatakan bahawa hukumnya adalah haram. Yang ini sebab melibatkan judi satu. Yang kedua ada penyiksaan kepada haiwan. Islam ini dia Allah Rahman, Allah Rahim. Sampai kita nak sembelih binatang pun hukumnya iza dzabhtum fa sinu adzbha. Sembelih yang paling tertib, yang paling senang, yang paling mudah, yang tidak menyiksa haiwan, tak boleh azab. Wa iza qataltum fa sinu alqitla. Dalam peperangan kau nak bunuh orang pun bunuh yang mudah dia mati. Jangan sengaja tikam, bagi dia darah, bagi dia lemak, bagi dia mati dengan pelan-pelan. Jangan. Maka sama juga kalau kita ada binatang, ayam, langkah ayam, luka yang ayam itu tanggung. Kalau mati tak apa, kalau tak mati itu susuk dia. Maka menyiksa. Terima kasih belaga kebau, belaga lembu. Tanduk menanduk itu luka yang bersangatan. Sebab tu ulama, saya baca lagi sekali, berhibur dengan haiwan seperti menyapung ayam atau lembu, ulama sempat menyatakan bahawa hukumnya adalah haram. Kerana ia meninggalkan pelbagai kesan buruk ke atas kehidupan haiwan dan juga kepada manusia. Manusia, dia tak akan tengok ayam belaga sahaja, lembu belaga sahaja, melainkan dia sabuk. Ada orang yang ambil sebagai merah ke lembu hitam, tikam, kalau kena sekian bayaran, maka tetap bila dulu tak boleh. So pertarungan, itu saya sebut awal tadi, jenis pertarungan, bila pertarungan itu diharuskan, macam musara'ah. Sebab Nabi telah musara'ah, ni yang ni.
sebab awak tadi dia dengan rukanah itu dia panggil musara'ah. Tapi itu ada tujuan nak mengislamkan dia. Tapi kalau yang macam kickboxing tu dah sampai ke peringkat the harshness of the game, agak kejam, luka berdarah, referee tak tahan, hentam sampai kan nampak berhibur apa kalau kita nampak sampai too much. Sebab tu maka tidak boleh mendatangkan keburukan. Tapi yang ada kebaikan jadi maka boleh. Bukanlah itu sebagai satu aset yang paling penting untuk kita ketahui. Kalau tidak boleh, Nabi tak akan terima cabaran bukanlah. Sebab dia boleh, maka Nabi sendiri masuk dan dia menang. Ada satu yang baik. Hiburan yang membaikkan pertaruhan. Ini jelas. Hiburan menyebabkan pertaruhan. Rugi duit, ada unsur judi, maka tetaplah yang judi, maka tidak boleh. Ada hadis juga. Pendapat ini berdasarkan kepada hadis mursal diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi SAW bertarung dengan Rukanah ketika Rukanah masih musyrik, dan hadiahnya berupa beberapa ekor kambing. Ini maknanya, kalau itu makna bertarung. Rukanah kata, kalau hang berkalahkan aku, aku bagi 10 ekor kambing. Tapi Nabi tak tahu apa-apa. Juga merupakan pertaruhan. Sebab Rukanah yakin dia menang. Dia kalah, dahlah kalah 30 ekor pulang. Sebab itu maka dia Islam nanti, Nabi telah kembalikan balik kepada Rukanah. Tapi asasnya ada. Asasnya kalau pertaruhan, yang nama pertaruhan memang dilarang. Sebab itu Nabi ulang pulang balik duit akan dilarang, melibatkan rugi. Kemehakan tidak mengapa. Yang terakhir ada hadis berdalilkan berdasarkan hadis Abu Daud, dia kata dia jawab. Okay. Orang yang mengatakan, kalau orang yang mengatakan pertaruhan itu boleh. Dalam hiburan, tengok hiburan ada pertaruhan, boleh. Kerana Nabi juga terima pertaruhan. Kalau orang kata boleh, ada jawapan yang tak boleh. Apa jawapan dia? Jika diandaikan ia sahih, hadis tadi kita sahih. Peristiwa tersebut berlaku sebelum Rukanah mula Islam. Bukan dia Islam, Nabi Islam. Berlawan dengan musuh, khasnya kafir, boleh. Terutama sekali dia kalah, dia kena bayar bayi dia harus pergi, dan dia mungkin masuk Islam, maka Nabi buat. Keadaan ini membabitkan hukum yang berbeza. Dalilnya ialah setelah Rukanah memeluk Islam, dia kalah memeluk Islam. Nabi SAW memulangkan semula kambing-kambing tersebut kepada dia. Maknanya kalau boleh terima uang pertaruhan jadi harta halal, maka Nabi akan ambil, tidak payah pulang balik rezeki halal. Kerana dia tak halal langsung pun tidak, sebab Nabi kalau syubahat pun Nabi tak buat. Paling tidak pun ada syubahat. Maka waman waqa' fi syubhah faqad waqa' fi haram. Siapa yang acak menggunakan uang syubhah, syubhah ada halal ada haram, bercampur gitu. Jadi tak terang halal tak terang bagi syubhah, maka Nabi tak akan makan harta syubhah. Sekurang-kurangnya pertaruhan yang kita gunakan dalam masa hiburan, termasuk melihat orang dan sebagainya, adalah dilarang dalam Islam. Allahu a'lam. Kita dah habis bab itu, insyaAllah kita akan masuk bab baru pula. Dan bab ini panjang, bab kehakiman. Saya akan bagi nanti beberapa kesimpulan yang mudah kita faham dalam persebab. Ada soalan yang boleh saya bantu, tapi tertinggal dahulu satu soalan.